Posisi di atas gedung Terminal Kampung Rambutan. Masih hujan. Banjir sampai ke belakang. Jalur Jawa. Bineka masuk, warga baru masuk. Kita lihat gedung-gedung sebelahnya. Dia di atas Terminal Rambutan ya. Nah, kita lihat. Banjir, Pak. Rata kalau di sini jalur Jawa Barat banjirnya. Nah. Sampai ke belakang mah. Terus sampai ke belakang terus jalur Merak. Tempat parkiran mobil di belakang dekat Pul Baswai juga di belakang banjir. Tuh Pak sampai ke belakang-belakang lah. Hampir terendam lah TBU. Bannya 2,5. Sampai ke jalannya. Banjir. Oke, laporan hari ini. Hujan lagi Bang, Rambutan, hujan lagi. Banjir lagi. Terminal Kampung Rambutan banjir. Ke belakang banjirnya. Oh, sini Bu, mana terus masuk dalam. Mana nggak berangkat? Ya gimana, orang ada perintah. Putar dari siapa? Santai. Dari tol nggak ada perintahku. Aduh, banjir. Ini gimana pamit banjir ini? Ini banjir gimana? Banjir buang sama kami. Aduh gimana sih ini pamit? Ini udah berapa kali banjir ini? Pamit. Itu ngaji sendiri. Saya tanya ini udah berapa kalinya? Ke 8 kalinya.
Dari tahun berapa pamit banjirnya? Tahun kemarin. Kemarin itu tahun yang baru. Tanyanya. Tahun baru kemarin. Nah, terus tahun berapa lagi? Ayeuna. Nah, terus? Oke, tahun haruk. Modar sia. Serius ini. Ayo we. Aduh, banjir. Kita masuk nih. Depan kita masuk terminal. Nah. Terus. Dari jalur 2000. Jalur Bandungan. Bewok. Ngapain nih bewok? Ah, banjir. Ini gentong bakal apa? Bakal jalan ini. Oh, bakal jalan sewa ya. Banjir lah. Ini mobil terendam banjir setengah ban ya. Setengah ban. Jadi penumpangnya mau masuk ke mobil juga agak sulit. Jadi basah ya Pak. Iya. Air banjir. Jadi penumpangnya mau naik mobil tuh susah Pak, enggak bisa. Makanya di mana jalannya ya, Pak? Oh, diri tuh mudahnya. Ya posisi terminal Rambutan itu kan dekat kali ya Pak. Dekat kali udah itu emang rendah Pak. Siapa kapur Rambutan itu rendah. Jadi empat penampungan airnya. Sampai ke belakang ya Pak tuh. Dari depan sampai ke belakang. Banjir Pak. Sampai ke belakang empat parkiran mobil. Ini jalur Sumatera. Paket Sumatera. Banjir. Ya. Sugijaya, Sukabumi masuk. Banjir. Oke, laporan hari ini. Ini langit sudah mulai mendung-mendung lagi, sepertinya mau hujan lagi. Laporan hari ini dari Terminal Kampung Rambutan. Dari depan terminal sampai ke belakang banjir, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan Terminal Kampung Rambutan siang ini mobil nggak boleh masuk ke dalam ya, karena kan dalam terminalnya banjir Pak. Depan terminal Kampung Rambutan. Jadi sebagian mobil ada yang dialihkan kalau keluar, ada yang masuk ke dalam. Ini banjirnya lumayan tinggi. Kita lihat di sebelah kirinya. Nggak boleh masuk Pak mobil, Pak. Bisa. Bisa masuk ya? Tapi sebelah kanan, nggak sebelah kiri. Oh iya iya. Ternyata boleh kok masuk nih sebagian katanya. Nah Pak, petugas dinas perhubungannya. Banjir. Macet nih depan terminal Rambutan nih.
Kita lihat tempat parkirnya di sebelah pintu masuk Taman Rambutan. Nah, ini jalan sebelah kirinya. Banjir. Mana, Pak? Iya, Bu. Nah, banjir. Sampai ke dalam. Ada motor, parkir motor, parkir mobil terkena banjir. Ini orang kalau ngambil motornya gimana ya, Mas? Banjir. Katanya mah bisa, kata Pakji, cuma posisi jadi nyalain motor. Kalau oh, situ, tapi bisa diambil bisa ya? Itu ada Metro Mini juga ya, tenggelam. Motor yang nginep-nginep nih, Pak, parkir di sini nih. Banjir di depan terminal. Parkirannya sana. Metro Mini nggak kelihatan, jauh. Nggak berani ke depannya, Pak, nih. Takut nyebur. Kalau lumayan juga dalamnya. Mobil juga belum ada yang masuk nih, bus-bus nih. Anda, karena di tol Cibitung dan Cikarangnya katanya macet.